Itu Kang Adam. Nah. Bah, alhamdulillah. Kang Adam. Sampai juga Mas Adam. Gimana perjalanannya? Perjalanannya alhamdulillah lancar. Lancar. Dan juga memang dapat stay yang enak. Iya. Karena tadi transit di Tulungagung. Iya. Harusnya kan pakai mobil double deck gitu kan? Kalau tinggian atau gimana? Jadi cuma sampai Tulungagung. Tulungagung ganti sampai sini. Itu. Oh, di PO Tulungagung. Transit Tulungagung. Iya. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan ini sehat, bekah. Selamat, bertesuan, ya. Berada, doanya, gitu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama Pak Kin, gitu. Enggak, aku ya cuma meluangkan waktu. Ya. Sebetulnya ya di rumah ada pekerjaan, tapi ya mau gimana lagi, namanya saudaranya Pondok Nuswantara ya, nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi lewat Jimbe, Pak Kin. Jadinya mau turun di Jimbe. Kadung lah, kadungnya juga iya, iya. Iya, iya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Monggo. Kita lanjut pulang ya, Mas Adam. Oke. Okay. Pulang, aku mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Solikin. Damar Ulan Vlog yang punya surga ini loh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah saya ucapkan kepada subscriber lover dimanapun anda berada, overnya Bantin atau Kurs Sabjudin dan teman-teman, semoga panjenengan diberi kesehatan, umur panjang, murah rezeki, amin amin ya rabbal alamin, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Dan gini, saya lagi berada di perjalanan menuju terminal ya, Dulur. Menuju terminal untuk menjemput Kang Adam. Dan insya Allah kita akan berkumpul bersama Kang Adam ya. Dan semoga Kang Adam selamat sampai tujuan. Kita jemput di terminal ya, Dulur ya. Di terminal. Dan alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri ataupun menyempatkan waktu untuk menjemput Kang Adam. Ya. Semoga perjalanan saya nanti bisa bertemu sama Kang Adam. Ya, kita lanjut di perjalanan ya, Dulur. Nah, saya Dulur. Nah, ini sudah hampir nyampe terminal dulu. Tadi bilangnya Kang Adam waktu telepon saya itu dia naik bus Harapan Jaya ya. Dia ya berangkat dari rumahnya itu sekitar kemarin sore, dan alhamdulillah tadi sudah telepon sama saya, katanya sudah hampir nyampe terminal tuh Blitar. Ya, sana ya dulu. Kita nanti akan bertemu sama Kang Adam ya. Dan ini saya sudah nyampe di terminal itu. Ini terminal Patria itu lho. Alhamdulillah saya sudah nyampe terminal. Kita tinggal nunggu Mas Adamnya keluar dan
bisnya itu nyampe di terminal sekitar, dan kita akan jemput Mas Hadam dan bisa bertemu sama Mas Hadam. Nanti kita bisa berkumpul kembali sama Mas Hadam di Pondok Nuswantoro Gusum Sujin. Ya, alhamdulillah ya dulu. Ya, kita tunggu di sini saja. Nanti kita akan melihat bis yang namanya Harapan Jaya. Nanti kita langsung samparin Mas Hadam di dalam gitu ya. Terus. Ya. Makasih ya, terus. Ya, di sinilah, Dur, ya. Ini adalah pangkalan bisnya Kota Blitar. Kota Blitar. Ya, sangat bagus, sangat cantik. Dan nanti kita akan bisa bertemu sama Mas Hadam, dan semoga kita bisa bertemu sama Mas Hadam untuk menjemput Mas Hadam untuk silaturahmi ke Pondok Nuswantoro ataupun ke Gusam Sudi. Ya, kita sambil menunggu itu. Wah, itu ada juga ramai sekali ya tuh. Juga mau orang yang mau orang mau bepergian kayaknya gitu. Ya. Inilah kahanan di terminal tipe A Patria Kota Blitar ya. Seperti ini kita menunggu sejenak sambil rokokan ya, rokokan ya. Ya mau gimana lagi, soalnya Mas Adam selama ini sama saya juga baik, dan Mas Adam pun juga salah satu santri ya, santri Pondok Nuswantoro dan juga santrinya Gus Samsudin, dan saya sangat-sangat merindukan kedatangan semua ya, semua santri-santri Pondok Nuswantoro juga merindukan kedatangannya Mas Adam. Sudah. Kita sambil menunggu. Ya, alhamdulillah. Kita bisa menyempatkan diri untuk menjemput ataupun menjemput Mas Adam ya. Ya. Kita sambil menanti yang katanya Mas Adam itu namanya bis Harapan Jaya. Jadi kemudian itu telepon sama saya udah nyampe di Tulungagung, dan Mas Adam sudah transit bis menuju terminal Blitar begitu ya. Kita sambil tunggu-tunggu datangnya bis Harapan Jaya. Oh, itu Bagong loh. Bis Bagong yang nyampe itu loh. Itu Bagong. Kita sambil ngeplok-ngeplok ya. Berkan hari ini semoga panjenengan kesehatan, umur panjang dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Ya. Kita panjangnya Pak Solikis. Kita menunggu datangnya Mas Adam di terminal Blitar.
dan semoga kita bisa ketemu sama Mas Adam ya, sebagai saudara kita juga menyempatkan diri meluangkan waktu untuk kita. Kasihan kalau sampai dia bawa bekal yang banyak, nanti tidak bisa angkat ya. Kita bisa menjemput Mas Adam ya, terus ya begitulah tuh. Jadi kan putar-putar sangat panas hari ini ya, dan semoga kita akan bertemu ya, terus ya kita sambil melihat-lihat sambil menunggu datangnya bis harapan saya yang ditumpangi Mas Adam. Ya, oke. Terima kasih bro. Itu harapan saya ya. Itu harapan saya. Ya coba kita samparin ke sana ya bro. Nah, kita samparin di sana ya, Dulur. Ini kita akan jemput Kang Adam. Oke. Itu Kang Adam, Dulur. Kang Adam. Itu Kang Adam. Loh. Itu Kang Adam. Wah, alhamdulillah. Kang Adam. Sampai juga Mas Adam. Gimana perjalanannya? Perjalanannya alhamdulillah lancar. Lancar. Dan juga memang dapat sistem yang enak. Iya. Cuma tadi transit di Tulungagung. Iya. Harusnya kan pakai mobil double deck gitu kan. Heeh. Tinggian atau gimana? Jadi cuma sampai Tulungagung. Tulungagung ganti sampai sini. Itu. Oh, DPO Tulungagung. Transit Tulungagung. Iya. Alhamdulillah kita dalam keadaan ini sehat, selamat, bertersuat. Iya. Doanya, alhamdulillah. Sama Pak Skin, gitu. Enggak, aku ya cuma meluangkan waktu. Ya. Sebetulnya ya di rumah ada pekerjaan, tapi ya mau gimana lagi, namanya saudaranya Pondok Nuswantara ya, nah. Alhamdulillah. Tadi lewat Jimbe, Pak Skin. Jadinya mau turun di Jimbe. Kadungnya juga iya, sama Pak. Iya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Monggo. Kita lanjut pulang ya, Mas Adam. Oke. Okay. Monggo yang kangen sama Kang Adam. Alhamdulillah. Sudah sampai dengan selamat. Ya. Kita doa dari semuanya dari Pak. Ya, terima kasih. Ini tak cepat sampai. Maksudnya cepat sih ini karena Tulungagung tadi lama. Jadilah ngobrol sambil ngopi, okay. Jalan. Siap. Ini nyampe rumah dulu ya, penting. Oke. Okay.